Shalom Jemaat GKA Gloria yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian yang baru beribadah bersama melalui channel ini dimanapun Anda berada, di Surabaya, di luar kota, maupun di luar negeri. Kami percaya bahwa kasih Tuhan menyatukan kita. Pada pagi hari ini, Tuhan telah memanggil kita untuk beribadah kepada-Nya. Mari kita persiapkan hati kita memasuki ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini mari kita bersama bersyukur sebab kita telah dipanggil Allah untuk datang meninggikan dan menyembah Dia. Mari kita bangkit berdiri, kita berdiam diri sejenak di hadirat Allah yang Maha Kudus. Thank you.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Memang besar segala pekerjaan Tuhan, Dialah Sang Maha Kuasa itu. Allah yang Maha ini memberikan jaminan kepada kita, setiap manusia yang tidak layak ini. Mari kita bersyukur atasnya dan pujikan jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus itu abadi. Aku warisnya puri tebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Penuhnya suka surgawi turun melimpah, malaikat datang bawa berita kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. 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 Tentang Yesusku selamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi ini kami datang dalam undangan-Mu dalam ibadah ini. Bapa, sungguh ini merupakan sebuah anugerah yang besar. Melihat betapa berdosanya diri kami ini Tuhan, betapa tak layaknya kami, dipenuhi oleh lumpur-lumpur dosa. Tapi Bapa, kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami dan kesalahan kami. Bapa, kami yakin dan percaya pengampunan-Mu itu nyata dan ada buat setiap kami.
Kami mohon, layakkanlah kami untuk memuji dan memuliakan, untuk menyembah namamu, dan biarlah ibadah ini berkenan di hadapanmu. Ini doa kami Bapa, yang dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Demikian berita anugerah. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Begitu besar kasih Tuhan, begitu besar kesetiaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan kembali duduk. Mari kita pujikan kesetiaan Tuhan itu, kesetiaan Bapa kita, kasihnya yang melimpah. Kita pujikan besar setiamu. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasihmu yang melimpah. Tiada kurang dan tiada berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setia. Kita pujikan besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Bapak Ibu Saudara, sungguh bersyukur kesetiaan Allah kita sungguh-sungguh melimpah. Pada Allah yang setia, hari ini kita boleh menaikkan doa-doa kita. Kita boleh menaikkan syafaat kita. Bapa kita yang sungguh amat baik. Saya undang kita bersama persiapkan hati kita untuk menaikkan doa-doa kita. Kita pujikan sebuah pujian. Kau Bapakku yang baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku
dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelam. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelam. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk kerohanian jemaat Tuhan di masa-masa sulit seperti ini. Yang kedua, kita akan berdoa untuk para pemimpin gereja supaya Tuhan memberikan hikmat agar mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk membangun kerohanian jemaat Tuhan melalui acara streaming online, baik itu khotbah maupun pembinaan-pembinaan. Mari kita angkat dua pokok doa ini secara bersama-sama. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena sekali lagi Engkau memberikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini untuk boleh menaikkan pokok-pokok doa kami di dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Bapa, kami mau berdoa secara khusus untuk jemaat-jemaat Tuhan ketika mereka menghadapi situasi dan kondisi yang sulit sampai dengan hari ini. Bapa, kami memohon kiranya tangan penyertaan Tuhan akan terus menolong dan menopang kehidupan jemaat-jemaat Tuhan sehingga menghadapi situasi seperti ini mereka tetap memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Mereka tetap boleh bersandar kepada kekuatan daripada Tuhan. Kami percaya ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mengikuti pujian dan doa, mereka boleh dibangun iman kerohanian mereka. Dan kami percaya Bapa, tidak ada yang mustahil ketika mereka sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kami mau berdoa untuk kondisi ekonomi jemaat Tuhan yang hari-hari ini mungkin sangat kesulitan. Kami mau berdoa kiranya Tuhan
boleh memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi, khususnya persoalan ekonomi. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami juga tak lupa berdoa untuk para pemimpin gereja kami. Mereka berupaya untuk memikirkan bagaimana kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Mereka berusaha dengan melakukan tugas pelayanan mereka, memikirkan dan mengupayakan supaya jemaat-jemaat Tuhan boleh terus dibangun di dalam kondisi yang seperti ini. Begitu juga dengan kondisi kerohanian mereka. Kami juga mau berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan dan lakukan untuk membangun kerohanian jemaat di kala sulit seperti ini, mereka juga boleh tetap dikuatkan dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami serahkan pokok-pokok doa ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kita berdoa untuk pemerintah yang ada, supaya pemerintah Indonesia boleh bersama-sama memikirkan jalan keluar dari persoalan dan efek daripada virus corona ini. Begitu juga dengan dokter, kita berdoa. Dokter-dokter dan tim medis yang berupaya untuk menyelesaikan dan mengupayakan agar pandemi virus corona ini tidak menyebar dengan begitu luas. Kita berdoa supaya mereka bersatu hati dengan bersungguh-sungguh mereka boleh mengerjakan tugas ini. Dan yang berikutnya, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian pokok doa ini dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita angkat doa ini bersama-sama. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, tak lupa juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri yang sampai dengan hari ini mereka berupaya untuk menyelesaikan persoalan virus corona ini dan efeknya terhadap persoalan ekonomi. Kami mau berdoa Bapak, kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan ekstra. Tuhan memberikan mereka hikmat dan bijaksana agar segala keputusan yang mereka ambil boleh memberikan jalan keluar bagi persoalan yang dihadapi sekarang. Kami juga tak lupa berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kami. Ada sangat mungkin Bapa, orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu bisa menggunakan kesempatan dan situasi semacam ini untuk merongrong pemerintah bangsa dan negara kami. Karena itu kami berdoa kiranya dengan hikmat yang daripada Tuhan, mereka mampu mengantisipasi segala bentuk kekacauan, segala bentuk penyerangan terhadap pemerintah, supaya pemerintah dapat bekerja dengan aman dan tentram untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Kami juga tak lupa berdoa untuk garda terdepan, tim dokter dan tim medis Bapa. Kiranya Tuhan juga terus memberikan mereka kekuatan senantiasa. Tuhan memberikan mereka hati yang penuh bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka untuk menyelesaikan persoalan virus corona ini. Dan kami percaya Bapa, di tengah-tengah situasi semacam ini ada ketakutan, ada kekhawatiran yang dihadapi oleh keluarga-keluarga daripada tim medis ini. Tapi kami percaya Tuhan akan bersama-sama dengan mereka. Tuhan akan menguatkan mereka, Tuhan akan memampukan mereka. Bapa, kami serahkan untuk seluruh pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan dengar dan jawab doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Berikan kepekaan kepada setiap kami untuk boleh melihat jawaban Tuhan dan boleh mensyukuri, menjalani akan semuanya itu di dalam kehendak kami untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan sempurnakan pokok-pokok doa ini dengan doa agung, doa Bapa kami yang Tuhan pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu dan akan kami ucapkan bersama-sama pada pagi hari ini. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan yang merasuli yang berbunyi demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan kembali duduk. Sebentar kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan tuntunan bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita pujikan bersama firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Bagi kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Selamat pagi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pagi ini kita boleh kembali bersama-sama di dalam ibadah hari Minggu, dan kita boleh bersama merenungkan akan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita boleh berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dan bersekutu di dalam sebuah ibadah yang sekalipun kami terpisah oleh jarak, tetapi kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di mana-mana tempat. Itulah sebabnya Tuhan pada pagi hari ini berbicaralah kepada kami masing-masing pribadi melalui firman-Mu. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan yang ada untuk menyampaikan dan menguraikan akan firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua dan keempat. Lalu kita lanjut di dalam pasal yang ketiga ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Saya memberi tema perenungan pada pagi ini, yaitu tetap bersuka walau sukar. Nah, mari saya mengajak saudara boleh membuka Alkitab saudara masing-masing dan memperhatikan Alkitab saudara sembari saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua sampai keempat, setelah itu pasal yang ketiga ayat 17
sampai ayat yang ke-19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lalu kita melangkah di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semakin jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi ini. Yang berbahagia ialah saudara dan saya yang boleh membaca, merenungkannya, dan juga melakukan itu di dalam kehidupan saudara. Saudara, suatu waktu ada seorang pendeta yang berkunjung ke seorang jemaat yang sudah lama tidak kelihatan di gereja. Nah, ketika berkunjung, si pendeta ini disambut dengan baik sekalipun tidak terlalu antusias. Dan seperti biasa, saudara, ketika berkunjung, si pendeta ini kemudian menanyakan kabar jemaat itu dengan pertanyaan, apa kabarmu? Ketika dia berkata, apa kabarmu, jemaat itu segera bercerita dengan nada yang datar, yang terkesan marah. Dia bercerita kepada pendeta itu demikian. Beberapa bulan yang lalu, ayah saya meninggal dunia. Nah, bertahun-tahun ia sakit kanker. Nah, saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya sudah memohon kesembuhan daripada Tuhan, bahkan sudah begitu banyak dokter dan obat yang kami coba. Bahkan keluarga saya harus berhutang banyak. Dan tetap tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi kesembuhan. Ayah saya justru meninggal dan juga meninggalkan hutang yang banyak. Sekarang saya hidup di dalam hutang tanpa ayah saya bisa kembali. Dan Bapak tahu tidak hanya itu, kakak saya yang masih aktif di gereja pelayanan kemudian dipecat dari pekerjaannya. Saudara, sambil menghela nafas ketika cerita yang mulai memuncak itu, si pendeta kemudian mencoba mengalihkan percakapan itu dengan bertanya, ada apa dengan tanganmu? Nampak jelas waktu itu tangan si jemaat dibungkus dengan gips. Lalu si jemaat dengan kekuatan penuh kembali melanjutkan ceritanya itu. Dia berkata, ya begitulah Pak. Sepertinya ini semua tidak masuk akal. Ayah saya meninggal karena kanker. Kakak saya harus kehilangan pekerjaannya. Dan saya tidak ada apa-apa ketika itu saya sedang membetulkan sesuatu dan naik ke atas kursi. Entah bagaimana kemudian saya tiba-tiba jatuh. Tangan saya patah. Dan sekarang dalam proses penyembuhan, Pak. Jadi sekarang Bapak mengerti kan mengapa saya tidak lagi ke gereja. Maaf Pak, saya sudah tidak percaya Tuhan lagi. Saudara, mendengar perkataan itu, si pendeta sadar bahwa pergumulan si jemaat ini amatlah berat. Si pendeta kemudian berpikir bahwa mungkin kemarahan
kekecewaan si jemaat ini bisa diredakan lewat kisah Ayub yang mengalami penderitaan yang jauh lebih berat. Ketika hendak menceritakan kisah Ayub kembali kepada jemaat itu, si jemaat lalu memotong pembicaraan itu dan dengan tajam dia berkata kepada pendeta ini, "Pak, jangan cerita lagi tentang Ayub. Dahulu Ayub memang sudah kaya, dia punya anak, lalu mati semua, sakit parah, lalu dia kaya lagi dan punya anak lagi. Saya dari kecil, Bapak tahu kan, sudah miskin. Dan hari ini saya tetap miskin. Ayah meninggal, kakak saya dipecat, dililit hutang, bahkan tangan patah. Jadi saya lebih menderita daripada Ayub. Jangan cerita lagi tentang Ayub, Pak." Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan lewat kisah ini, saya menyadari bahwa setiap kita tanpa terkecuali bisa saja mengalami pengalaman yang serupa. Keserupaan tentunya bukan dalam kesamaan persoalannya, tetapi perasaannya. Sangat mungkin kita mengalami perasaan marah, sangat mungkin kita mengalami perasaan kecewa yang ditujukan kepada Tuhan. Karena Tuhan seolah-olah tidak menjawab bahkan menolong kita. Dan seringkali karena hal-hal yang demikianlah kita mulai meragukan bahkan mempertanyakan keberadaan dan kebaikan Tuhan, bukan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika berbicara tentang meragukan Tuhan, ternyata hal ini juga banyak dialami oleh umat Tuhan, bahkan nabinya, sebagaimana yang dicatatkan di dalam Alkitab. Kita bisa menemukan itu di dalam beberapa catatan-catatan Alkitab, khususnya Mazmur, melalui perkataan, "Berapa lama lagi ya Tuhan?" Nah, pagi ini lewat bacaan yang ditulis oleh Nabi Habakuk, kita mendapati di awal kitabnya dia berseru juga kepada Tuhan dengan seruan yang sama di dalam ayat yang kedua. Di sana dikatakan, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena mungkin dianggap tidak hormat atau tabu, maka sebagian orang berpikir bahwa seseorang yang beriman itu tidak akan pernah mempertanyakan Tuhan. Mereka hanya duduk dengan setia dan menunggu dengan sabar. Akan tetapi saudaraku, saya merasa bahwa ini bukanlah cara kita memahami iman kita. Bagi saya, orang yang beriman sekalipun bisa saja mempertanyakan ataupun meragukan Tuhan. Ini yang saya sebut dengan istilah iman yang berkeluh kesah. Saya rasa berkeluh kesah itu menjadi bagian atau proses yang ada di dalam kehidupan beriman. Tetapi saya percaya bahwa kita tidak boleh terjebak terus-menerus di dalam iman yang berkeluh kesah ini. Kita perlu boleh melangkah dan mencari jawab atas keraguan dan pertanyaan kita itu. Nah, menariknya di dalam bacaan kita ketika Habakuk bertanya, "Berapa lama lagi Tuhan?" Tuhan kemudian menjawab. Dan yang menarik bagi saya ialah jawaban Tuhan kembali membuat Habakuk tercengang, bahkan terheran-heran. Habakuk dibuat tercengang oleh Tuhan karena bukannya Tuhan menjawab pertanyaannya, tapi justru Tuhan seolah-olah menyediakan pertanyaan lain yang dapat ditanyakan oleh Habakuk. Coba perhatikan Alkitab saudara, di dalam ayat yang kedua dan ayat yang keempat, lalu ayat yang kelima dan seterusnya. Ketika keadilan itu muncul terbalik, ketika orang fasik mengepung orang benar, ketika kejahatan tidak mendapat ganjarannya, justru Tuhan menyatakan atau menambah kerumitan itu dengan berkata, "Aku yang membangkitkan orang kasdim itu." Ayat yang keenam berkata demikian, "Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu yang melintasi lintang bujur bumi," dan seterusnya. Tuhan justru yang membangkitkan mereka.
Kalau saya boleh beri contoh, sama seperti ketika kita berdoa, kita meminta Tuhan menyatakan keadilannya dan menghukum orang-orang fasik di negeri ini. Tapi Tuhan justru menjawab doa kita dengan mengirimkan, bahkan membangkitkan orang fasik lain dan membuat keadilan semakin tidak bercahaya lagi. Nah itulah yang dirasakan oleh Nabi Habakuk. Kalau kita diperhadapkan dengan situasi yang demikian, kira-kira bagaimana respon kita? Sangat mungkin kita tenggelam di dalam kekecewaan. Tetapi pagi ini saudara, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa sesungguhnya cara kerja Tuhan itu tidak selalu seperti yang kita pikirkan dan kita inginkan. Kita tidak bisa mengatur cara kerjanya Tuhan. Dia bukanlah pegawai kita yang bisa kita suruh-suruh untuk melakukan ini dan itu seturut dengan apa yang kita kehendaki. Satu kali saudara saya membaca sebuah mazmur yang ditulis ulang, yang saya sebut itu dengan mazmur nyeleneh. Mazmur 23 khususnya versi nyeleneh yang pernah saya baca ini menggambarkan kelakuan kita selama ini di dalam mentreat Tuhan. Kira-kira kalau dibahasakan kembali, mazmur itu kemudian bisa berbunyi demikian. Tuhan adalah keset kakiku, takkan kekurangan aku. Ia pelayanku, ia membaringkan aku di padang golf yang berumput hijau. Ia adalah supirku, membawaku ke kolam renang yang tenang. Ia juga membasuh diriku, menyegarkan badan dan jiwaku. Menuntun aku ke kamar mandi dan sauna, oleh karena aku membayarnya. Sekalipun aku berada di ngarai Sianok atau Kelok 9 di Sumatera Barat, aku tidak akan takut bahaya karena mobilku Mercy keluaran terbaru yang diberikan ayahku. Tuhan adalah tukang masakku yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan tetangga dan teman-temanku yang kelaparan. Dia mengurapi kepalaku dengan hair gel dari toko ternama dan badanku dengan baby oil yang termahal. Gelasku terisi susu murni dari Malang bahkan Swiss di setiap saat. Piringku selalu tersedia ayam goreng crispy terenak dan itu tidak termasuk donat crispy cream. Pesta pora dan kemewahan akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam di rumah orang tuaku di kawasan Menteng sepanjang masa. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesadaran inilah yang sering kali kita lakukan. Kita terkadang menteri Tuhan seperti pegawai kita. Tapi sesungguhnya Tuhan bukanlah pegawai kita. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia adalah Tuhan yang mengatur segala sesuatu di dalam dunia ini. Nah saudara, dengan kesadaran bahwa Tuhan itu bukanlah pegawai kita, dan cara kerja Tuhan seringkali tidak seperti yang kita mau, maka pagi ini saya ingin berkata kepada saudara bahwa keraguan iman kita seringkali muncul bukan karena dia tidak menjawab doa kita, tetapi karena seringkali kita tidak ingin dia menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Sekali lagi saudara, karena apa? Karena kita seringkali ingin dia menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Pada pagi ini saudara, saya ingin membawa kita kepada sebuah kesadaran bahwa kita tidak boleh tinggal di dalam iman yang berkeluh kesah. Kita harus berani melangkahkan kaki untuk melihat apa yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita pahami di dalam setiap kejadian di dalam hidup kita. Nah, di dalam hal ini Habakuk kemudian melangkahkan kakinya dan menaiki sebuah menara dan menantikan Tuhan di sana di dalam pasal yang kedua. Di sini saya melihat keputusan Habakuk untuk naik ke atas menara dan menantikan Tuhan sebagai usaha yang sangat serius untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari semua yang terjadi ini.
Seorang penafsir menegaskan, tidak ada jawaban yang mudah yang kita temui di dalam kitab Habakuk. Itu membutuhkan kesungguhan di dalam berdoa, refleksi pribadi yang serius, dan pembacaan yang berulang-ulang akan firman Tuhan. Nah, saudara, seringkali ketika kita terus mempertanyakan kebaikan dan kehendak-Nya, oleh karena sesungguhnya kita itu tidak serius mencari Dia di dalam doa. Kita tidak serius berefleksi di dalam diri kita. Kita tidak serius mencari kebenaran-Nya. Kadang kita justru menjauhkan diri dari semuanya itu. Seperti jemaat yang meninggalkan gereja. Yang saya ceritakan di awal cerita atau khotbah pada pagi ini. Lalu sekarang tanya, saudara, kalau begitu, siapa yang patut dipertanyakan keberadaan-Nya? Tuhankah atau justru kitakah? Saudara, lalu di atas menara dia kemudian mendapati jawaban Tuhan. Yang jika disingkat kira-kira jawabannya adalah begini. Jangan khawatir, Habakuk. Nanti orang fasik itu dapat hukuman juga. Nanti keadilan pasti kutegakkan. Kejahatan akan tenggelam dalam murkaku. Hanya kamu tetaplah beriman. Pasal yang kedua ayat yang keempat di sana mengatakan demikian. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Lewat sebuah proses iman Habakuk kemudian bertumbuh. Dari iman yang berkeluh kesah itu melangkah menjadi iman yang memuji. Itulah yang dikatakan di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Di sana Habakuk dengan sangat jelas mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan dan seterusnya, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Pujian Habakuk nyatakan bukan karena keadaan berubah. Dia tetap menghadapi keadaan yang sama pada waktu itu. Tetapi sebuah kesadaran di dalam hidupnya mulai berubah. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak berubah di dalam natur-Nya. Dia adalah Allah yang setia dengan perjanjian-Nya. Dia adalah Allah yang tetap adil dan kasih. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi ini saya mendapati bahwa sesungguhnya kebahagiaan dan ketenangan hidup kita itu tidak lagi terletak pada perubahan situasi. Dari kondisi yang buruk menjadi kondisi yang baik, tidak. Tetapi sesungguhnya itu terletak pada ketidakberubahan Tuhan. Baik di dalam rencananya maupun janjinya. Ketidakberubahan Allah di dalam rencana dan janjinya lah yang membuat kita tetap bisa bersuka walau keadaan hidup kita sukar. Saudara, saya sadar sekali bahwa dengan adanya peristiwa yang kita alami hari ini, ada begitu banyak orang, bahkan hampir semua orang mengalami kesusahan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, ketika kita membaca, merenungkan bagian ini, saya tidak ingin kita berhenti kepada iman yang berkeluh kesah. Tapi saya ingin terus mendorong saudara untuk melangkah kepada iman yang memuji. Kalau kita ingin sampai pada kualitas iman seperti itu, maka kita perlu bersedia masuk dan menjalani proses itu. Dan terkadang saudara proses itu melelahkan, bahkan membuat kita jatuh bangun berkali-kali di dalam kepercayaan kita. Tapi nasihat saya kepada saudara, jangan sekali-kali saudara menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, justru di dalam ketidakmengertian kita akan segala yang ada, kita harusnya memperbanyak waktu untuk berdoa. Kita harusnya memperbanyak waktu untuk berdiam diri dan berefleksi, bahkan bergaul dengan firman-Nya. Ketika saudara kecewa, kehilangan harapan,
Firman Tuhan mengajak kita untuk tidak berhenti di dalam keluh kesah. Tapi mari kita datang mencari Tuhan. Nah, pagi ini saudara, mengakhiri perenungan kita, saya ingin memberikan sebuah take home message untuk saudara. Bahwa sesungguhnya mereka yang teruji lewat segala persoalan, pada akhirnya akan memuji Tuhan di dalam segala keadaan. Biarlah saudara, ketika kita melewati situasi kehidupan yang tidak mudah hari ini, mungkin kita bertanya tentang keberadaan bahkan kebaikan Tuhan. Tapi pagi ini saudara, biarlah terus kita berusaha bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Dia melewati setiap persoalan itu. Dan saya percaya, suatu saat iman kita akan sampai kepada iman yang memuji. Dan kita bisa memuji Dia, bukan karena keadaan berubah menjadi baik, karena ketidakberubahan Allah, karena penyertaannya di dalam kehidupan saya dan saudara. Kiranya berita firman Tuhan pada pagi ini boleh memberkati saudara dan menguatkan saudara. Dan kita boleh bersama berjalan dengan Tuhan melewati setiap persoalan di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sadar bahwa seringkali ketika keadaan hidup kami berubah menjadi tidak baik, kami condong untuk mengeluh, bahkan terkadang kami mempersalahkan Tuhan. Pagi ini Tuhan, firman-Mu melalui kitab Habakuk memperlihatkan kami semua bahwa sesungguhnya kami anak-anak Tuhan tidak boleh mandek pada iman yang berkeluh kesah. Kami sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh berhenti bahkan meninggalkan Tuhan. Justru di saat-saat seperti ini, kami seharusnya terus datang kepada Tuhan, melekatkan diri kepada Tuhan, dan mencari apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan di masa-masa seperti ini. Tuhan, kami mau diproses oleh Tuhan, kami mau dibentuk oleh Tuhan. Dan biarlah ketika kami menemukan Tuhan di dalam proses itu, kami boleh memuji Tuhan. Karena sesungguhnya sekalipun keadaan berubah, kami mempunyai Allah yang tidak pernah berubah. Yang selalu menyertai bahkan mencukupkan dan memelihara kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi perenungan kami masing-masing sepanjang minggu ini. Dan kami boleh ingat bahwa Allah yang kami sembah ialah Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita dapat memberikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing.
Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah beran-beranmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega. Kau kan berkirang dan terus memuji. Hitung berkat satu persatu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Kami boleh juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk-Mu Tuhan. Sesungguhnya bukan hanya uang yang kami persembahkan, tapi seluruh kehidupan kami, kehidupan yang telah Tuhan tebus ini adalah persembahan kami kepada-Mu. Tapi biarlah uang ini menjadi perwakilan daripada komitmen kami untuk mempersembahkan setiap detik hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan ini, pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bermohon. Amin. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, serta tuntunan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, 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 amin. Ibadah kita telah selesai, Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.